Spectrum. The Comment. Jadi mungkin banyak yang belum tahu, kita ini berdua main film ya di sebuah film yang akan rilis November. Benar sekali, kita main sebuah film yang akan rilis November sebagai pemeran utama ya kan? Loh, ntar dulu. Bapak banyak apa scene-nya. Oh, itu sih ya. Wajar. Karena Bapak kenapa ya? Karena saya aktor watak. Keren. Wajar itu. Kita berdua bermain sebagai pemeran utama, memerankan salah satu personil dari band lawas legendaris PSP. Dan di situ ada love interest-nya, yaitu diperankan oleh dua wanita cantik ini. Nah, dua wanita cantik ini akan diperbutkan oleh Mas Darto. Betul sekali. Jadi, siapakah yang akan didapatkan oleh Mas Darto? Nonton aja filmnya November nanti. Baiklah, ini dia, kita sambut Vero dan Valerie. Kamu di sini dong. Kamu kan my love interest. Nah, silakan. Dudes and dudes. Coba tebak yang mana Vero, yang mana Valerie? Yang mana di dekatnya nama John Scott nih? Nah itu. Nah itu dia. Tuh. Salah. Salah. Oh, protektif. Siapa yang Vero, siapa yang Valerie? Ayo. Aku bingung ya. Abis dua-duanya tipe sih. Wah, dua-duanya tipe. Gimana sih? Ya masa salah? Aku jujur. Iya benar. Gak salah. Baiklah, yang ini adalah Valerie. Yang ini adalah Vero. Udah kelamaan jadi lupa ya. Pacarnya David John Scott. Ini nyebelin banget tuh ya, kan pacar kamu. Wah. Wow. Anternya awal nih, Pak. Mayu, bos. Di film doang, bos. Oh gitu. Oh, ya. Arpe tapi ya. Enggak lah. Muka lu mupeng, bro. Ditikung sama David John Scott. Teman tapi menikung, film ya, baru nanti ada. Teman tapi menikung. Baiklah. Benar. Kita akan menguji si kembar ini di segmen This or That. Segmen This and That, This or That, mereka harus milih This or That. Atau jadi pilih ya, ini ya. Atau meninggal ya Pak? Loh? This or That, ya, oh, ya, ya. Pilih ini atau ayah? This or That. Oke, okay. Dan ini pertanyaannya harus diisi dalam waktu 30 detik secara bersamaan. Dan kita lihat apakah karakter mereka sama atau berbeda walaupun mereka adalah twins. Kembar. Dan right. Pegang dulu. Boleh Pak. Oke, okay, 30 detik ya. Ya. Lu kok tiba-tiba udah datang udah diuji aja sih? Iya dong. Ditutup dulu. Udah mau, 30 detik bersamaan. Aku mana? Dikasih dong. Itu ya, 30 detik mulai dari sekarang. Oh my God, Astagfirullahaladzim. Ini gak ada yang bener banget nih pilihan nih, Allah. Pilihan yang terbaik adalah kekasih kalian masing-masing. Buat Valerie, Imam Darto atau David John Scott? Mantap, David dong. Masih aja lagi, oh my God. Wah, wow, mereka semuanya nih, kayak. Ya, terserah. Iya, okay, lah, iya, benar. Sama apa belum? Kan ada baliknya. Oh my God, ada baliknya dong. Yang baliknya belum, itu babak kedua. Oh, sorry. Oh, satu-satu. Oh, satu-satu, babak okay. Kedua. Ini bukan ujian nih, Bapak Ibu ya. Sekali kalau sekali. Kalau kita lihat ini saya bacain. Aduh, baiklah. Yang pertama, gigi kuning atau alis botak? Vel? Gigi kuning dong. Kalau gigi kuning kan bisa mingkem. Kalau alis apa? Botak kelihatan bisa ngeliat tuyul. Kamu? Kamu apa? Gigi kuning? Iya, gigi kuning juga. Oke, okay. Gigi kuning. Rambut panjang, rambut pendek. Tapi bau. Rambut panjang dong. Pantesan, teman David John Scott. David John. Oi, oi. Malah Nana Fer, rambut panjang. Rambut panjang, oke. Okay. Kenapa, kenapa? Kenapa suka rambut panjang? Bisa disanggul kalau rambut panjang. Enggak, kalau cowok juga lebih suka rambut panjang. Kebetulan. Oh, kebetulan. Kalau Vero? Aku kalau cowok ya rambut pendek. Kalau cewek aku sukanya rambut panjang, kan bisa dimacem-macemin. Kalau kamu suka cowok-cowok gondrong? Udah. Yang giginya gondrong. Waduh. Yang segini giginya. Itu beda orang lagi itu. Oke, next. Enggak mandi atau enggak pakai makeup? Enggak mandi. Nah, pertanyaannya model-model seperti kalian itu pernah enggak hari Minggu tidak mandi sama sekali? Pastilah. Pernah lah. Kenapa okay. Emangnya? Rekor paling lama tidak mandi? Empat hari. Pas naik gunung. Ada alasan dong. Kalau mana? Sama lah. Nah, tapi jawabannya dari tadi sama loh, tiga loh. Iya, ini sama. Oh, ini bulu kaki, bulu ketiak. Bulu kaki. Belum. Oh, udah bulu kaki deh ini kaki. Kenapa? Kenapa bulu kaki, nggak bulu ketek? Bau ah kalau bulu ketek. Itu bukan bulunya tau yang bau. Iya, bakterinya. Tapi kan membuat menjadi lebih cepat baunya. Oh. Sebenarnya kalau bulu kaki kan kayak gampang gitu dicukur ya.
Kalau bulu ketiak tuh kayak perawatannya susah gitu loh. Harus mahal gitu, di laser, bla bla bla. Oke. Okay. Kalau kaki bau itu gara-gara bulunya kan enggak? Enggak. Kan dari telapak kaki, Pak. Oh, iya. Ketek bule atau ketek pribumi? Enggak ada. Oh, enggak ada. 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 Oh, sorry. Tapi kalau boleh Bapak mau nanya juga boleh. Enggak. Silakan. Oh, iya. Ini pertanyaan menyerempang nih. Langsung tidur atau bersihin makeup? Ya bersihin makeup. Pro, pro. Empat udah sama nih. Gendut punya pacar atau ideal tapi jomblo? Gendut punya pacar. Lima jawaban sama. Sama. Mereka kembar yang hakiki ya. Ya dong. Kita bukan KW ya di sini. Gila, kembar. Jawabannya sama-sama gitu. Coba abis, besok Mas Darto sama Chico Jericho ya. Oh. Kan mereka kembar tuh. Bos. Dari belah mana ya? Gak tahu aja sih kamu. Silakan. Oke, siap. Berikutnya, 30 detik dimulai dari... Sekarang. Ya, gimana ya? Bingung nih. Apa ya? Tampak sulit. Oh my God. Nona Vero. Buat kamu yang pengen menyaksikan mereka. Mantan. Cari aja CD bajakannya. Asia's Next Top Model, batch 5. Batch 5 tuh. Bingung. Oke, udah. Nih, kenapa gitu banget sih? Bikin tegang tau gak sih? Wah. Jadi lemesin, cepetan ya. Emang tugas kita bikin tegang. Itu ya, mantap. Silakan Bapak Danang. Oke, pengusaha atau artis? Silakan Nona Vero. Ya, Vero dulu. Vero. Kalau aku pengusaha. Oh, karena... Drum roll please, kita lihat jawaban Valerie adalah... Artis! Ini pasti banyak beda nih yang ini. Ini masalah selera, bos. Ya. Bos ini bos, ya, artis bos, itu bos, artis bos. Kalau pengusaha kan masa depannya terjamin. Iya. Kalau artis, masa kininya yang terjamin. Kalau artis ada tinggal jadi pengusaha lengkap bisa, ya. Bisa. Oke, okay, pinter tapi jorok atau ganteng tapi gak bisa apa-apa? Wah, kayaknya Val nih. Val tuh kayaknya ganteng tapi gak bisa apa-apa ya. Bener banget. Ini tuh selera banget, dia tuh seleranya harus yang ganteng dulu. Kalau aku enggak. Ganteng tapi gak bisa apa-apa. Bener. Cocok sama David Jones Cup. Bener banget. Kalo... Guys, mau lihat fotonya enggak guys? Guys. Ini fotonya lucu banget, lucu banget. Iya, lucu banget deh. Itu diedit banget. Bener parah banget sih. Kalau Val jawabannya pinter tapi jorok. Pinter tapi jorok. Yakin. Kalau dia jorok bisa aku bersihin. Lokal. Ini ya. Ini banget. Silakan dibaca Nona Val. Tetap pada pendirian. Lokal atau impor? Nah. Lokal. Aduh, ini mah dia mikirnya barang sih, lokal. Coba kalau cowok ya. Lokal atau impor, ya kan? Kalau barang mah lokal ya. Oh. Ya, semi impor. Oh. Iya. Restoran gitu ya. Iya. Pacarin mantan teman atau mantan pacar jadi gimana sih ini? Pacarin mantan teman. Oh. Atau mantan pacar jadi pacar teman. Nah, silakan dipilih. Jadi misalnya nanti mantan pacar aku jadi pacar, jangan pacar kembaran ya, kayak mantan pacar aku jadi pacar dia gitu kayak. Jangan banget sih. Itu namanya bukan turun naik ranjang tapi namanya pindah doang. Cuman guling ranjang kayak sama. Seterata. Ngobrol dia. Pindah. Sama mantan, pacar, oh sama. Ya, sama. Mantan pacar jadi pacar teman, ya. Sama ya. Six pack atau cabe? Nah. Pasti dia cabi, aku tau ya, banget. Dong. Dia suka banget cowok-cowok gempal gitu. Wah, kan gemes bapak sih. Banget gempal. Ini pipinya mana pipinya? Lucu. Pipinya. Ini pipi aku. Ini pipi aku. Lanjut. Dilabrak atau melabrak? Fail di... Ever dilabrak. Sama, dilabrak. Oh, mendingan dilabrak. Kita emang gak pernah ngelabrak orang. Kita dulu sering dilabrak. Ya enggak sih? Oh pernah. Gitu. Tapi kalau dilabrak kan gampang ya. Saya kadang cuma tinggal nangis aja atau kayak diem gitu. Kalau ngelabrak kayak dosanya banyak jadi. Benar, ya dosanya mendingan diambil ya. Saya jarang ngerasa tertekan gitu sampai harus ngelabrak orang. Wih keren. Gak perlu ada saingan ya kan? Ngerasa gak ada saingan. Susah saingan orang. Sekali datang dua orang gak kita labrak udah merasa tertabrak. Baiklah, sekarang kita masuk ke babak ketiga. Di sini adalah berbeda ya. Karena kalian hanya memilih menurut kalian gitu. Okay. Menurut kalian ini siapa yang memiliki? Me or her? Alright. Jadi kamu atau dia? Kamu atau dia? Oke. Okay. Ini pasti menjebak nih. 30 pasti. Detik dimulai dari sekarang. Jangan ragu. Langsung. Oh my God. Oh my Game of Thrones, oh my God.
Inyong penasaran sama pertanyaannya. Oh my God, ini benar-benar buka aib banget sih. Emang ini acara ini, segmen ini buka aib kan? Bisa putar doang kan? Oke. Segmen buka aib. Kita lihat siapa yang tukang adu. Silakan. Me or her. Ini pembukaan aib banget nih. Her. Kita coba lihat pembuktiannya. Jangan ditutupi. Cepat, cepat. Ini kayak menyerahkan aib langsung. Or her. Siapa yang tukang adu? Saling menuduh. Menurut Vero dia. Dia lah. Banget suka ngalah. Kayaknya dapet saling tukang adu dulu. Iya benar. Enggak, dia ngadu ke mama. Oh sering banget. Lu juga ngadu ke mama, kok ngebales. Kamu kan, nih kalian kan tukang ngadu, aku tukang ngaduk. Aduk apa nih adonan? Iya. Aduk teh sar ya. Iya. Adukannya belum kelar ya kakak bun ya. Kalau asal jangan mengaduk rumah tangga orang ya. Yang kentutnya bau? Dia lah. Sumpah dia beneran. Enggak dia banget. Dia. Apalagi kalau lagi kentut. Coba kentut. Kentut. Dia suka gak menjauh gitu. Kalau saya kentutnya suka gak menjauh. Dia gak tahu diri. Wow. Oke. Emang gitu, sekarang kita gak kembar lagi. Wow. Lu gimana? Bisa gitu. Mau gimana? Yang penakut. Dia. Dia tuh kong, takut. Takut nerima telepon dari mama aja aku kasih dia. Sama. Oke, berarti benar kamu penakut aja. Ya. Giliran ada masalah aja. Kalau dia takut kehilangan David Jones Cup. Putusin pacar pertamanya juga aku coba. Nyamar. Serius? Nyamar, serius. Bukan nyamar, dia emang penakut. Abis itu aku suruh mutusin. Kenapa kamu ngaku sebagai dia? Enggak, kan, mewakili aja. Enggak juga, aku sebagai mewakili gitu. Kali gimana? Minta putus. Terus kayak cowoknya gak mau. Kalau mau dia bilang sendiri. Aku bilang, dia gak mau bilang sendiri. Makanya ngirim gue. Gitu. Kayak, waduh. Gak bisa, this is tidak adil dia bilang. Terus kayak, lihat deh, sama aja kok. Iya, ini anggap aja nih Kali. Terus dia bilang, kita putus ya. Gitu, gitu ya ternyata, sepenakut itu ya Nona ini ya. Yang paling boros. Nih, lihat nih, lihat tuh. Perawatannya, lipstiknya. Betul. Nah, kan ngaku kan? Valerie. Yang paling manja, dia juga kayaknya. Iya, dia juga emang. Betul, Valerie. Yang makannya banyak. Nah, dia nih. Ini ngabisin duit kan sebenarnya kalau boros parah, kan. Parah. Ya coba gini. Itu dia bukunya ya. Udah dapet sinyum. Yang suka makan temen. Itu dia. Kalau suka nikung temen nih. Saya lagi. Itu dia lagi. Yang mantannya banyak. Dia. Keren. Fakta sih ya. Dia. Biasalah lebih cantik. Wow. Emang cantik kok. Yang gak begitu bagus tapi mantannya banyak. Itu. Oh iya. Jurusnya banyak. Bukan iya, mantan bro, kalau mantan kan yang udah resmi. Iya. Sampingan. Sampingannya banyak dua. Bos, gila. Mantap bos. Ini emang paras dan segala macamnya mungkin ada kurangnya. Tapi speaknya, malaikat pun tunduk bro. Emang gue bilang tadi gue tukang ngaduk. Adukan gue mantap. Mantap bro. Kita tidak perlu tahu. Yang paling bandel siapa? Dia. It's a fact. Bandel gimana nih bro? Segala bandel. Ya kadang kalau dibilangin suka gak mau nurut, terus suka penasaran gak mau nyoba-nyoba, dibilang jangan tetap dicoba terus ya patah gitu kan. Terus kejedot. Yang sering galau. Dia. Kayaknya gue. Oh dia bener, tapi bener. Jawabannya dari sini 80%. Jadinya sama jawabannya. Jawabannya sama berarti. Iya, ya, berarti kan? Mereka kembar yang hakiki. So, kembarnya. Kita ulik lagi, Nona Vero kenapa ya di sini jawabannya sering galau ya? Wow. Coba nanti mana tahu kita bisa ulik pelan-pelan ya. Yes. Gak usah, emang ini yang kan. Di segmen selanjutnya, The Coming! Panjang tangan. Tau dari mana orang tangannya 6? Mohon maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi apa ya Bu? Cerita orang. Iya betul. Saya pikir kembang teratai.